teman-temanku, apa kabar semua? Sehat selalu ya. Oke, pagi ini Selasa 15 November 2022, saya kembali berada di Kabupaten Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan kali ini saya ajak teman-teman untuk melihat secara langsung kedatangan kapal KM Permata Bunda di Pelabuhan Manado. Nah, kapal ini teman-teman adalah kapal penumpang kelas menengah atau di bawah 1000 GT yang melayani jalur pelayaran antara Kota Manado ke 3 tempat di Provinsi Maluku Utara, yakni Jailolo, Ternate, dan Paca. Cuaca cukup cerah di Teluk Manado guys, namun agak sedikit berkabut di sekitaran Pulau Manado Tua dan Pulau Bunaken. Sementara lautan sangat teduh dan tenang guys. Terlihat saat ini KM Permata Bunda sudah mulai mendekati Pelabuhan Manado, sementara suara dan lagu-lagu yang teman-teman dengarkan berasal dari KM Permata Bunda. Oh ya guys, saya merekam video ini menggunakan kamera Sony HX400V dengan jangkauan 50 kali zoom. Nampak kita bisa saksikan penumpang cukup ramai di bagian depan dong. Oh ya teman-teman, KM Permata Bunda tiba di Manado setiap hari Selasa pagi dan berangkat lagi dari Kota Manado pada esok harinya, hari Rabu di sore hari.
but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Waduh, ini ada bapak-bapak guru pahlawan di pelabuhan yang lagi bersiap-siap untuk menjemput penumpang di atas kapal, guys. Karena kapal lumayan besar, maka cara masuk ke pelabuhan adalah dengan mundur. Jadi dia tidak langsung masuk, namun berputar terlebih dahulu, guys. Ini dia kapalnya sudah mulai mundur, guys. Thank you.
kapal Permata Bunda dibuat di Kota Bitung pada tahun 2015 dengan gross tonase sebesar 992. Kalau kita lihat model desain kapal ini sih sangat keren guys, nampak seperti kapal pesiar. Oke guys, ini kapalnya sebentar lagi akan disandar di dermaga pelabuhan lama Kota Manado. Terima kasih banyak guys sudah menonton video ini, dan bila teman-teman suka dengan video kapal lainnya, dapat teman-teman saksikan channel ini bersama video shortnya. Dan bagi teman-teman yang menginginkan selanjut terkait jadwal dan harga tiket kapal dari dan ke Pelabuhan Manado, kalian dapat bergabung di grup Facebook Info Kapal Manado dan sekitarnya. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin melihat secara up to date info-info kapal, kalian bisa gabung di live TikTok Traveling with JHM langsung dari beberapa sudut pelabuhan Manado, yakni dari Pasar Bersihati, dari Jembatan Soekarno, bahkan dari atas kapal guys. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah bersama-sama dari tadi. Sampai bertemu di video-video berikutnya. See you!